Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Aladuni Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengunci profil atau foto profil Facebook kalian agar tidak bisa di screenshot atau dicuri ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe. Download yang namanya aplikasi Kiwi Browser ya teman-teman. Jadi di sini saya menunjukkan caranya melalui HP tanpa VPN ya, cara untuk mengunci foto profil. Kalian masuk ke Play Store, kemudian cari Kiwi Browser seperti ini ya teman-teman. Kalian download. Nah, ini kan kebetulan saya sudah mendownload teman-teman, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya lagi. Jadi kalian, jika kalian sudah mendownload aplikasi ini, kemudian kalian langsung saja ya teman-teman masuk ke aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini Kiwi Browser, jadi dia itu kayak Google Chrome cuma beda jenisnya ya teman-teman. Kemudian kalian cari untuk login Facebook di Kiwi Browsernya itu ya teman-teman. Kemudian kalian login saja. Saya kan sudah login kemarin itu ya teman-teman ini. Jadi saya itu sudah login. Kalau sudah login seperti ini ya teman-teman, ini saya login di browser Kiwi Browser ya teman-teman. Kemudian kalian buka tab baru ya teman-teman, buka halaman baru seperti ini. Kemudian kalian cari multiple tol LFB ya teman-teman. Nah, multiple tol LFB ini teman-teman kalian cari. Kalau sudah ketemu, kalian cari, pilih yang ini ya teman-teman. Nah, pilih yang ini kalian klik ya teman-teman. Ini gunanya kita untuk menginstal extension kepada browser ini dulu teman-teman, karena kita menguncinya nanti dari LOC ini. Nah, kemudian kalian klik seperti ini, nanti akan terbuka menu tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah ada ya teman-teman, ini extensionnya sudah bisa kita install. Kebetulan saya kan sudah install ini ke dalam browser ini teman-teman, gitu loh. Jadi kalau sudah keinstall seperti ini, kalian nanti kembali ke Facebook Anda ke tab pertama tadi teman-teman, seperti ini gitu loh. Kemudian kalian pilih titik tiga ini teman-teman, kalian pilih titik tiga ini teman-teman. Nah, itu kalian klik seperti ini, nanti akan keluar, kalian pilih yang paling bawah ini tulisan LOC ini teman-teman, klik seperti ini ya teman-teman. Nanti akan otomatis dibawa masuk ke dalam pengaturan mengunci profil Facebook kita teman-teman. Nah, di sini berarti saya sudah otomatis login teman-teman, ini kan profil Facebook saya teman-teman, ini sudah otomatis. Kalian tekan X ini, kemudian kalian pilih yang tol ini teman-teman, kalian tekan yang tol itu. Lalu sudah seperti ini, kemudian kalian pilih yang profil picture quad ini ya, itu kalian klik. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan nanti kalian tinggal klik seal up ini teman-teman.
di sini nanti jika diklik seal up, otomatis kita akan mengunci profil Facebook kita, teman-teman. Jadi nanti itu nggak bisa di screenshot orang lain atau diambil fotonya. Nah, langsung saja tekan seal up seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, berarti ini sudah berhasil menguncinya. Jadi kita tekan oke saja seperti ini. Dan nanti di Facebooknya itu akan ada tanda seperti ini. Kalau sudah berhasil ciri-cirinya, ada pengaman seperti ini di foto profil Facebook kita, teman-teman. Kemudian kita cek ke Facebook ya, teman-teman. Kita cek ke Facebooknya. Sudah berhasil mengunci apa belum ya, teman-teman? Nah, ini sudah ada, teman-teman. Kalau sudah ada logo seperti ini, pengaman, ini udah aman. Foto profil kalian di mau di screenshot, mau diambil, itu enggak akan bisa nanti. Itu, teman-teman. Jadi kalau sudah ada seperti ini sudah berhasil mengunci foto profilnya ya, teman-teman. Kebetulan ini saya berikan contoh pakai Facebook baru yang saya bikin untuk memberikan contoh saja ya, teman-teman. Jadi nanti itu ada keterangan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah berhasil, nah ya ada logonya seperti ini. Jadi Facebook kita nanti akan sudah aman, nggak bisa di screenshot orang lain atau dicuri fotonya, misal katakan. Kadang kan sekarang banyak yang nyuri-nyuri gitu kan. Nah, ini gunanya untuk mengunci profil Facebook, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.